Tadi kita tadi tadi pi dengar tadi kat mana tadi? Bunyi saya nak ke sana. Tadi masa lalu tadi kat sana tu ada bunyi macam bunyi. Macam tin. Ah, tin ketuk. Kita dengar belakang. Belakang. Lepas tu dia pindah ke belakang. Bunyi yang sama juga. Ya. Bunyi lain. Bunyi macam mana? Anjing. Oh. Macam bunyi air tu. Reaksi dia orang tu. Mana dia orang ada kat sini. Ya. Yeah. So tadi itu apa yang kata okey. Sekarang kita tadi pergi ke rumah yang saya saya perkatakan tadi 50 tahun telah tinggal. Jadi kita orang sekarang di kawasan kilang, tempat yang sama juga. Saya memang tak tahu kawasan ni ada. Jadi tempat yang sama juga. Ni adalah sebuah kilang juga yang telah ditinggalkan. Kawasan hutan ni guys. Kalau tengok sekeliling ni kawasan hutan ni. Kawasan hutan ni guys. Berdoalah kami. Semoga kami selamat di sini. Semoga tidak ada apa-apa yang berlaku lah. Jom. Tak explore. Tahu sini. Ini tempat ni mana tempat dia? Dia ke mana? Hah? Bilang ni. Ni. Ini kilang ni. Semua ni. Oh ni kilang. Ni bumbung dah kena cabut dah. Oh. Dulu banyak ada zinc kat sini. Zinc kan semua bumbung cap komplit ah. Tak ada apa reban ni. Kalau you all tengok sini memang dah bersemak dah tempat ni. Ni ada kilang ni tau. Dulu ada bumbung. Lepas tu bumbung tu dah di apa kata? Dah dicabut lah kot. Dah terbang di angin ke apa ke? Tengok. Semak. Pasal tu semak. Jadi orang kata nak masuk ke mana eh? Nak masuk ke mana kot? Assalamualaikum. Kami ada kat sini lah. Dua eh? Tiga? Kiranya kat sini ni semuanya pokok beringin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak tua tak ilah kejahatan, aku mengaji. Ada ni kurang? Di bawah ni tak ada pokok eh? Tak ada. Jalan-jalan ni. Ni lah bumbung ni jatuh. Bumbung dia dah jatuh. Dia dah rapuh. Bumbung dia rapuh. Ni pokok beringin guys. Ini kawasan kilang ni memang besar eh. Kawasan kilang dia. Tengok macam tempat peninggalan purba. Zaman Jepun. Dah kena lagi ya. Tanah tu. Pandai. Kita tahu apa kilang eh. Tak tahu lah. Bukan ini. Orang-orang lama tahu lah. Jadi bumbung dia ada satu.
banyak sebab banyak tempat dia tak rata. Tak boleh nak lalu kontrol sangat kat sini sebab tak rasa dalam dia. Haa, jalan dia takut nanti kita terjerumus kat dalam ke apa ke. Sebab kita tak tahu ada lubang ke apa tu. Yeah. Oh, sini ada lah. Ini ni store tu di lain. Masalah kita tahu ini betul-betul pokok. Oh ni guys, ni tempat dia memang kata wow sini. Ni ada apa long? Sini penuh ni. Sebab itu tempat dia lembab. Ni kan pokok beringin ni. Ni ke situ. Tempat macam pokok dulu lah. Kawasan ni memang tak ada orang datang lagi. Tak ada lah. Memang tak ada orang datang. Ada tak? Kompon. Tapi kat sini ada dapat rasa aura dia kuat. Panas. Boy. Negatif. Dalam tu mesti ada. Kenapa dah? Ini ada jalan ni pun. Memang. Jom pergi. Mana tu? Ni putih tu. Macam ni. Bunyi. Bunyi eh? Kat buku tu. Dia masuk tadi suruh tempat tu. Ya. Ya, dia dah ketakutan jadi dia macam ni. Suara dia jadi tapi ni. Ada bunyi. Macam bunyi. Dia, eh? Apa? Macam ada bunyi tin tau. Ya, mungkin ni pusat dia ni. Ha, tu. Belakang. Ini belakang. Ini tok tu kat belakang. Oh. Betul lah, ada bunyi kat. Ada bunyi kan? Assalamualaikum. Boleh masuk terus. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Kami cuma nak explore saja. Tempat ni cuma kami nak tahu je tempat ni apa yang ada di sini. Sini rasa tak boleh boy. Sini macam tunnel.
Tanah lembik. Tanah lembik. Maaf ganggu. Assalamualaikum. Maaf ganggu, kami tak nak mengganggu. Kami cuma nak explore saja tempat ni. Nak pergi nyali kat sini. Ni kuat. Ni pusat dia ni. Assalamualaikum. Maaf, kami bukan nak mengganggu kapal tu. Dia besar tempat ni tapi banyak dah runtuh. Tempat ni macam satu peninggalan sejarah pula rasanya. Kan? Padahal di Kampung Johan Setia. Di Kampung Johan Setia ni yang ni. Mana? Oh, no, sampai ke mana? Haa, ni pokok beringin. Dia pokok beringin ke? Pokok beringin? Beringin. Sampai cari dinding. Pokok beringin. Sebab situ memang ada penghuni. Kat situ memang ada penghuni. Kan? Pusat dia kat sini. Haa? Pusat dia kat sini. Ya, pusat dia sini. Cuma dia berpuak. Sini. Ah, yelah, dia ada puak. Puak-puak masing-masing lah. Betul. Sarang dia. Sarang dia. Jadi itu kita ke sana, kita tahu apa dia. Jadi kat sini dia. Kau jangan nak tu ya. Okey. Oh. Oh, jangan dia. Ini kalau orang tahu pun tidak ada ini. Tadi kita tadi pi dengar tadi kat mana tadi? Bunyi saya nak ke sana. Tadi masa lalu tadi kat sana tu ada bunyi macam tin. Tin ketuk. Tin dengar belakang. Belakang. Itu dia pindah ke belakang. Bunyi yang sama juga. Yang kedua tu sama. Bunyi lain. Bunyi macam mana? Anjing. Oh. Macam bunyi air banah. Reaksi dia orang tu. Mana dia orang ada kat sini. Ya. Yeah. So tadi itu apa orang kata, okey, sampai di sini saja kami exploring untuk petang ni di Kampung Johan Setia Kelang, Jalan Telekom. Belah dalam sekali memang ada satu pengilangan yang ditinggalkan. Ah, tengok tu. Kalau anda tengok tu macam mepak, tak tahulah tahun bila ni. Mungkin dalam tahun 1980-an lah macam tu. Tahun 1980-an. Tempat peninggalan ni. Jadi kawasan ni, kawasan ni memang agak keras. Memang tak ada orang masuk. Memang tak ada orang masuk kan, betul? Memang tak ada orang masuk. Okey, sampai di sini saja dari tim Jalan Misteri. Saya Alulan. Mat. Saya Happy. Okey, assalamualaikum. Okay. Jangan lupa masuk ke dalam channel, jangan lupa langgan channel kami YouTube Jalan Misteri. Jalan Misteri Official. Like, share dan komen di bawah. Dan share lah kepada sahabat-sahabat anda untuk tonton video kami. Dan jangan lupa tekan lonceng agar anda berterusan menonton video kami. Assalamualaikum. Guys, jangan lupa subscribe and comment and share Jalan Misteri Official.